Assalamualaikum guys, welcome back to my channel bersama Yunili. Dan ini saya ada di Kennedy Road di Kota Wansai. Dan hari ini perjalanan kerja untuk paket dokumen ke Australia dari rumah saya. Dan ini ada di Queen's Office. Dan di depan adalah ada North Wansai Post Office. Dan nanti aku mau ke kantor posnya di Kota Wansai. Dan ini siang ini panas banget, ada 35 derajat Celsius. Dan kalau di kiri sini adalah Westland Post, dan di atasnya itu sebuah gereja terbesar ya, Methodist International Church. Ini gereja terbesar di Kota Wansai di dunia. Itu nanti ada kantor pos. Dan Kota Wansai ini adalah kota center town-nya di Kota Hong Kong. Jadi makanya gedungnya itu tinggi-tinggi banget, apartemennya juga mewah-mewah. Apartemennya tinggi sekali, sampai lantai 60-an kalau di sini. Biasanya apartemen di Hong Kong itu kalau di kota-kota besar itu ya sewanya mahal walaupun rumahnya kecil gitu. Nah, yang kalau yang di kampung-kampung walaupun rumahnya besar tapi biaya sewa itu murah. Dan ini kalau lanjut terus ke depan nanti kita akan menemukan post office yang ada di Kota Wansai. Oke guys, ikutin terus ceritaku hanya bersama Yunili. Guys, sebelum kita ke kantor pos, nah aku sorot lagi tuh yang warna biru, cat warna biru itu adalah Hong Kong Ghost of Stories. Jadi sana itu banyak kayak buku-buku sejarah-sejarah Cina, sejarah Hong Kong gitu ya di situ. Warna biru. Kita sorot lagi ke sini ada Skyland. Ini adalah Italian Finnish American. Jadi di dalam ini ada restoran Italia, ada juga menu Amerikanya. Saya belum pernah wisata kuliner di sini. Nanti kapan-kapan kita sorot untuk wisata kuliner di Italia, Venice, American. Nah, kita lanjut. Kalau di depan sana adalah ada Wansai Wet Market. Nanti kita akan sorot lebih dekat lagi. Nah, di sini ada North Wansai Post Office. Jadi, kita mau perjalanan ke kantor pos dulu ya, guys. Selamat menyimak. Oke guys, aku udah menuju ke kantor pos di Kota Wansai. Jadi nanti kita mau antri dulu. Nah, jadi kantor posnya di Kota Wansai itu ada di lantai atas ya, bukan ground floor ya. Kalau ground floor di sana itu adalah jalan rayanya, ini jalan raya. Jadi kita tadi naik tangga lewat itu. Naik tangga dulu, baru naik sini nih, naik sini. Wansai Post Office. Jadi nanti saya antri di sini untuk paket dokumen ke Australia. Oke guys, kita mau nulis-nulis dulu ya. Guys, aku udah mulai masuk di kantor pos dan mungkin antrian sebelah sana. Antrian maju lagi nanti antri. Ini hari Senin, mungkin kalau tadi pagi itu banyak orang, tapi aku kalau tadi pagi itu dari konsultasi hari itu cop itu di Hong Kong cop kontrak kerja. Jadi aku ini untuk siang harinya aku antri di kantor. Oke guys, terima kasih ya untuk aku, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru yang aku upload. Terima kasih, see you next video. Dah.